السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Para pemirsa yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, kita masih bersama kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam An-Nawawi. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita telah sampai pada hadis yang ke-33 yang bunyinya An ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law yu'ta an-nasu bid'awahum ladda'a rijalun amwal qaumin wa dima'ahum walakin al-bayyinata 'ala al-mudda'i واليمين على من أنكر حديث حسن رواه البيهقي وغيره وبعضه في الصحيحين. Yang artinya diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika manusia diberikan setiap klaim mereka, artinya ditaati dan dituruti klaim-klaim mereka, maka orang akan banyak mengklaim harta dan darah orang lain. Akan tetapi, al-bayyinah atau seorang yang mengklaim harus mendatangkan bayyinah atau bukti. Sementara orang yang dituduh itu bersumpah bahwa dia, artinya bersumpah bahwa dia bebas daripada tuduhan tersebut. Ya, hadis ini adalah hadis hasan yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan selain beliau, dan juga bagian daripada hadis ini terdapat di dalam sahih Imam Bukhari dan Muslim. Pemirsa yang dimuliakan Allah, tentu di dalam hidup ini akan terjadi namanya perselisihan, pertentangan, pertikaian dan lain sebagainya. Di mana akan terjadi ada orang yang akan menuduh orang lain telah berbuat zalim terhadap dirinya atau menuduh orang lain telah mengambil haknya. Maka dia akan mengangkat perkara tersebut kepada pengadilan. Ya. Dan pengadilan ya di sini akan menuntut dari pendakwa atau dari orang yang mengklaim untuk mendatangkan bukti atas tuduhannya. Ya. Akan tetapi, jika pendakwa ini tidak dapat mendatangkan bukti, maka artinya bahwa orang yang dituduh itu bebas. Tetapi untuk menekankan ya, dan untuk menguatkan bahwa orang yang dituduh ini bebas, pengadilan meminta kepada orang yang dituduh untuk bersumpah bahwa dia memang terbebas daripada tuduhan yang diarahkan kepadanya. Maka kita perhatikan di dalam hadis ini bahwa al-mudda'i artinya adalah orang yang menuduh atau orang yang mengklaim atau orang yang mengajukan dakwaan. Sementara al-mudda'a alaihi itu artinya adalah orang yang dituduh. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini menjelaskan bahwa seseorang yang mendakwa atau seorang yang menuduh itu harus mendatangkan bayyinah, mendatangkan bukti atas kebenaran tuduhannya. Ya. Disebabkan apa? Disebabkan karena yang pertama, bahwa Islam itu ingin menegakkan keadilan. Sehingga tidak ada yang terzalimi. Ya, tidak ada yang terzalimi dari kedua belah pihak. Yang kedua, ada kaidah di dalam fikih yang mengatakan bahwa al-aslu bara'atu dhimmah. Bahwa pada dasarnya, setiap orang itu terbebas daripada tanggung jawab, terbebas daripada segala tuduhan dan lain sebagainya.
yang mungkin di dalam undang-undang pengadilan ini kita kenal dengan istilah praduga tak bersalah atau presumption of innocence. Yang mana praduga tak bersalah ini adalah sebuah asas di mana seseorang dinyatakan tidak bersalah hingga hakim yang menyatakan atau hingga pengadilan yang menyatakan kalau dia itu bersalah. Ya, dan asas ini merupakan asas yang sangat penting sekali, ya, bagi demokrasi modern, sehingga banyak dari negara-negara yang memasukkannya di dalam konstitusinya. Tetapi perlu kita ketahui bahwa jauh sebelum demokrasi modern muncul, ya, Islam telah menetapkan kaedah ini di dalam ajarannya. Ya, dan di dalam hadis ini, itu dengan jelas kita melihat hal tersebut. Maka makna daripada hadis ini adalah, janganlah seseorang menuduh orang lain kecuali jika dia memiliki bukti atas tuduhannya. Ya, sebab menuduh artinya saya sudah membebani orang dengan sesuatu beban yang memang dia sebenarnya terbebas daripada beban tersebut. Ya, dan ini adalah makna daripada hadis di atas. Nah, ketika orang yang menuduh tidak dapat mendatangkan bukti, ya, maka apa yang harus dilakukan? Ya, maka jelas bahwa jika seseorang penuduh tidak dapat mendatangkan bukti, maka itu artinya bahwa orang yang dituduh itu bebas. Tetapi untuk menekankan dan menguatkan bahwa memastikan bahwa orang ini bebas, pengadilan meminta untuk orang yang dituduh itu supaya bersumpah bahwa dia memang terbebas daripada tuduhan yang diarahkan kepadanya. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah, apa yang dimaksud dengan bayyinah di dalam hadis ini? Ya, apakah semua bukti-bukti yang menerangkan kebenaran atau menjelaskan fakta itu yang dimaksud dengan bayyinah? Ataukah yang dimaksud dengan bayyinah di sini adalah saksi-saksi yang menyaksikan peristiwa tersebut? Di sini ada dua pendapat ulama di dalam hal tersebut. Jumhur ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan bayyinah di sini adalah para saksi. Ya, para saksi yang menyaksikan perbuatan tersebut. Dan tentu ini berlandaskan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina walladzina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah wa la taqbalu lahum syahadatan abada." Yang artinya bahwa orang-orang yang menuduh wanita-wanita suci, yaitu telah berzina, sementara mereka tidak mendatangkan 4 saksi, maka cambuklah mereka 80 kali cambukan. Dan janganlah kalian menerima kesaksian mereka. Ya. Dan banyak juga hadis-hadis lain, ataupun ayat-ayat lain, dan hadis-hadis lain yang menguatkan pendapat ini. Kemudian ada pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa bayyinah yang dimaksud di sini adalah semua, ya, bukti-bukti yang menjelaskan kebenaran atau yang menerangkan, ya, kebenaran atau yang menjelaskan fakta, ya. Dan ini bukan berarti pendapat kedua ini menafikan pendapat pertama, tetapi artinya bahwa bayyinah di sini itu mempunyai makna yang lebih luas daripada apa yang dikatakan oleh pendapat pertama, ya. Dan ini juga tentu berlandaskan kepada ayat-ayat Al-Qur'an, ya. Artinya bahwa yang dimaksud dengan bayyinah di sini termasuk juga qara'in, ya, yaitu indikasi atau syahadatul hal, kesaksian ataupun saksi daripada keadaan. Ya, bahkan para ulama mengatakan bahwa kesaksian ataupun saksi daripada keadaan ini itu dapat menjadi saksi yang sangat kuat. Contoh daripada syahadatul hal ini, ya, yang disebutkan oleh para ulama, bahwa jika kita melihat ada orang yang
berlari membawa dua imamah, ya, satu di tangannya dan satu di kepalanya. Kemudian ada orang, satu orang mengejarnya dan mengatakan bahwa orang ini telah mengambil imamah saya. Maka hal di sini, keadaan di sini membuktikan kebenaran daripada dakwaan orang yang menuduh bahwa si pulan yang memegang dua imamah tadi itu tuduhan yang benar. Sebab apa? Sebab ya indikasi menunjukkan, ya lebih-lebih indikasi menunjukkan bahwa orang yang tadi mengatakan ataupun mendakwa ini tidak pernah keluar rumah kecuali dengan menggunakan atau kecuali dengan menutup kepala. Ya. Maka indikasi ini dapat dijadikan sebagai bayyinah yang menguatkan tuduhan, suatu tuduhan. Ya, dan dalil lain juga di dalam Al-Qur'an, ya seperti yang disebutkan di dalam kisah Nabi Yusuf, ya tentang saudara-saudara Nabi Yusuf yang mengatakan bahwa Nabi Yusuf ya ketika mereka datang kepada ayah mereka dan mengatakan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam itu sudah dimakan oleh serigala. Akan tetapi Nabi Ya'qub itu tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh saudara-saudara mereka. Disebabkan apa? Ya. Disebabkan bahwa ada qarinah, ada indikasi yang menunjukkan bahwa dakwaan mereka itu tidak benar. Memang dakwaan ini di dalam Al-Qur'an tidak disebutkan. Tetapi para fuqaha dan para mufassirun itu melihat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Waja'u biqamisi akhihim bidamin kadzib." Bahwa mereka datang ya kepada ayah mereka dengan baju Yusuf ya yang berlumuran darah tapi darah yang palsu. Nah, di sini para mufassir mengatakan bahwa Nabi Ya'qub melihat bahwa baju tadi itu masih utuh dan tidak robek. Artinya bahwa bagaimana mungkin serigala itu memakan Nabi Yusuf sementara bajunya masih utuh. Ya. Sehingga dengan indikasi tersebut beliau tidak menerima dakwah daripada saudara-saudara mereka. Pemirsa yang dimuliakan Allah, mungkin pendapat yang kedua ini itu mungkin lebih mudah untuk dapat kita terapkan pada masa kita ini, ya, yaitu bahwa yang dimaksud dengan bayyinah di sini adalah semua ya yang menunjukkan dan menerangkan tentang kebenaran ataupun fakta. Aku lu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.